sini Mbak Tamiya. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena di daerah kami banyak terdapat hutan sawah atau yuyu yang tidak termanfaatkan. Akan dianggap oleh para petani sebagai hama atau hewan pengganggu yang harus dimusnahkan. Yang dalam proses pemusnahannya dapat menyebabkan bau-bau yang tidak sedap. Padahal kandungan gizi dalam hutan sawah atau yuyu ini sangat tinggi. Contohnya omega 3 yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan anak-anak. Harga minyak kelapa di daerah kami relatif mahal karena proses pembuatannya yang sulit dan rumit serta memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, tim KIR MTS Alun berupaya memanfaatkan bagian daging ketam atau bagian perut ketam sebagai biokatalisator pada ekstraksi minyak kelapa. Adapun proses pembuatannya, yang pertama kami melakukan pencarian yuyu di areal pesawahan kastologi. Yang kedua, kami melakukan pembedahan untuk mencari bagian perut ketam sawah atau yuyu, atau dalam istilah Jawanya itu lemu. Yang ketiga, kami menyiapkan parutan kelapa. Yang keempat, campuran antara ekstrak ketam sawah atau yuyu dengan parutan kelapa. Yang kelima, hasil dari pencampuran tadi didiamkan semalam untuk proses fermentasi atau pemeraman. Yang keenam, hasil dari pemeraman tadi dijemur selama 4-5 jam. Kemudian diperas hingga keluar minyaknya. Dari penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak ketam sawah atau yuyu dapat digunakan sebagai biokatalis pada ekstraksi minyak kelapa. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tanpa ekstrak ketam ini, prosesnya apa yang berbeda dengan ekstrak dan tanpa ekstrak? Jumlahnya sama ya, bahan mentahnya sama ya. Sama. Bahan mentahnya sama toh? Oh, iya. Sama. Santannya sama-sama setengah liter, semuanya misalnya. Sama toh? Cuman yang satunya tanpa ketam, ini pakai ketam. 200 banding 2 gitu ya, ini 4. Semakin ketamnya, enzimnya makin tinggi. Ini tanpa ketam berarti cuma sinar matahari. Cuma dibiarkan saja, tanpa apapun toh. Sampai setelah itu baru dijemur. Artinya kan tidak ada fermentasi ya. Dapat idenya dari mana? Kok bisa gitu, tahu tahu pakai ketam, kenapa nggak pakai cumi atau yang lain gitu? Ya karena kandungan enzim dalam perut ketam. Apa itu? Ya, yang berfungsi untuk namanya memisahkan antara minyak kelapa dengan sari kelapa. Namanya untuk mengurai amilase. Ya, bisa digunakan sebagai ibu katalis. Amilase itu enzim yang makanya katanya saya melihat ketika ketam sawah dengan judul biokatalis ini adalah hal yang tidak hubungan langsung, karena kalau bicara katalis itu enzim itu protein. Jadi kalau bisa mengekstrak proteinnya langsung, memang jadi secara tidak langsung sebenarnya seperti sebenarnya ekstraknya artinya kan Anda mengambil secara tidak langsung enzim dari ketam sawahnya, tapi bukan amilase. Bukan amilase. Ini mungkin begini, santan itu enggak masih. Santan itu kan parutan kelapa. Parutan kelapa itu kan ada santannya di dalamnya. Dan santan itu kan koloid. Koloid itu ada emulgator yang menyatukan antara air dengan minyak. Nah, itu bisa rusak karena pemanasan atau bisa rusak karena enzim lain gitu. Jadi emulgatornya yang dirusak sehingga dia memisah gitu. Ya, jadi enzim tapi bukan amilase. Iya, bukan amilase. Sejenis protein.
karena yang dihasilkan tadi booster adalah senyawa protein emulgatornya itu kan kalau sudah memisah airnya muat SMP airnya ini kan cuma masuk ya mas Mam airnya muat terus tinggal minyaknya diperas gitu. Ini usaha yang baik, hanya saja perlu adik-adik cari literatur tambahan. Enzimnya apa sih? Jadi harus dicari tahu. Amilase bukan amilase tentunya, karena amilase itu ada di mulut nih, di mulut kemudiannya ketika kita makan nasi gitu ya terasa manis itu, nah itu amilase. Nanti untuk kasus spa itu proteinnya biasanya di sih, karena yang memerangkap antara minyak dengan air tadi. Ya. Sih ya ikinya. Ini untuk ketam ya mestinya kan bisa digunakan untuk seluruh masyarakat ini. Tapi ini kita mestinya juga tahu itu belum enggak atau ini yang baik jangan pakai. Tadi dia presentasi bahwa sebetulnya ketam itu juga digunakan untuk ibu hamil kan? Dan bagus ya, karena sebetulnya secara nutrisi kan baik, hanya saja mungkin jijik manusia atau kita sekarang daripada nggak dipakai, dimanfaatkan untuk ekstrak kelapa satu sendiri. Cuma secara nutrisi tinggi, karena digunakan untuk hamil kok tadi. Jadi hukumnya ketam itu, maksud saya gitu, jadi nggak semuanya bisa menggunakan. Cari solusi lain, ya semua kita bisa. Selain itu apa mau dicarikan gitu maksudnya? Ya. Untuk masalah halal dan hamil sekarang itu masih dalam proses ilmiah atau perbedaan. Ini kita bicara hal yang berbeda. Ini saya. Oke, terima kasih nih ya. Terima kasih.